banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang jadi calon diputat. Ya. Ya, saya bilang, siapa sih yang nggak mau partai dengan 8% ya, kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, dia mengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Gimana? Datang, katanya, wah menarik juga kira-kira. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. Okay. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Okay. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Begitu ya dengan itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh. Saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY. Gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiran. Itu aja selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden? Oke. Okay. Satu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi. Pak Jokowi Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kan gitu. Iya. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu Puma nerekam orangutan kan gitu. Iya. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Iya. Binatang, binatang. Ya. Betul. Kan gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Oke. Okay. Kalau orang ngatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh. Yes. Udah jadikan kasat sama ini anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu.